Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan. Sesungguhnya segala puji dan kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah mengurniakan rahmat dan nikmat yang tidak terkira banyaknya, tidak pernah putus sepanjang masa yang seluruh perjalanan alam semesta dan segala urusan kehidupan makhluknya. Selawat dan salam tercurah kepada pemimpin dan uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui dakwahnya cahaya Islam sampai kepada kita. Dan semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur kepada Allah SWT dan keizinan juga kita dapat bersama dalam majlis sempena perayaan ulang tahun keputeraan beta yang 55 bagi tahun 2024 Masihi. Beta menzahirkan rasa sukacita beta dan mengucapkan terima kasih kepada kerabat-kerabat diraja sekalian di atas sembah ucapan ingatan dan kepada Menteri Besar yang mewakili pihak kerajaan negeri dan rakyat jelata di atas ikrar tak setia sebentar tadi. Beta juga ingin mengalu-alukan kedatangan kehadiran tetamu beta dari dalam dan luar negeri yang hadir bersama-sama majlis istiadat pengundian kehormatan kebesaran pada tahun ini. Senario tahun 2023 mempamerkan ketidakstabilan lanskap ekonomi global. Meskipun begitu, ekonomi Malaysia dan negeri Kelantan kekal berdaya tahan dengan masing-masing mencatatkan pertumbuhan 3.6% dan 2.6% berbandingkan tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipacu oleh peningkatan permintaan domestik. Beta diberi maklum sektor pelancongan negeri Kelantan menyumbang sebanyak 2.6 bilion ringgit Malaysia kepada ekonomi negeri tahun 2023. Beta berharap sempena tahun melawat Kelantan pada tahun ini, jumlah pelawat domestik dan pelancongan mampu mengatasi rekod yang dicatatkan pada tahun 2023, iaitu 4.09 juta pelancong dan 7.5 juta pelancong domestik. Semua pihak adalah diseru agar terus meningkatkan kemudahan pelancongan dan kebersihan di negeri beta dan memperkenalkan produk pelancongan yang lebih menarik untuk mengamit kunjungan para pelancong. Beta ingin merakankan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan untuk memanjangkan landasan lapangan terbang Sultan Ismail Petra pengkalan cepat daripada 2,400 meter kepada 2,800 meter. Langkah ini merupakan satu usaha dalam menjadikan lapangan terbang ini sebagai sebuah lapangan terbang bertaraf antarabangsa dan meningkatkan infrastruktur pengangkutan negara kita. Selain itu, jaringan pengangkutan dapat darat memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sukacita beta menyeru agar projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 dapat dipercepatkan perlaksanaannya. Berdasarkan statistik terkini, negeri Kelantan merekodkan penyusutan nilai keluaran dalam negeri Kalsa KDNK bagi sektor pembuatan sebanyak 2.6% berbandingan pada tahun 2023. Harapan beta sektor pembuatan mampu ditingkatkan dan menjadi antara penyumbang kedua terbesar KDNK negeri.
beta menggesa agar pembangunan kawasan industri baru dapat diadakan. Beta juga berharap agar Kerajaan Persekutuan memberi pertimbangan untuk memanjangkan tempoh insentif pengecualian cukai di negeri beta selama 15 tahun lagi. Penambahan tempoh inisiatif ini akan memberi ruang yang lebih luas kepada pelaburan baru memanfaat inisiatif pembangunan yang sedang berlangsung dan memastikan kejayaan serta lestari kelestarian projek-projek tersebut dalam jangka masa panjang. Dalam aspek pembangunan sukan, beta berharap agar kerajaan beta mengambil pendekatan serius dalam meningkatkan prasarana dan pembangunan atlet negeri beta bagi mendepani dan bersiap siaga sebagai tuan rumah Sukan Malaysia Sukma bagi tahun 2028. Harapan beta sebagai tuan rumah Sukma akan datang, negeri beta mampu memberi saingan kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Beta juga menyarankan agar sukan dilihat sebagai satu sumber jalan ekonomi baru kepada negeri ini melalui penganjuran sukan rekreasi dan bersifat pelancongan sukan. Beta menyeru agar jabatan dan agensi berkaitan pertanian dan penyediaan infrastruktur pertanian harus memastikan tahap sara diri pengeluaran makanan terjamin dan mencukupi. Kerjasama pihak Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan juga diperlukan bagi memasti pelaksanaan dibuat secara bersepadu. Beta mendapati bahawa Kerajaan Beta telah memulakan langkah ke arah pembukaan kawasan pembangunan baru di Gunung Camah, Gua Musang yang mampu mewujudkan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pembangunan di negeri Kelantan Selatan. Beta berharap perancangan yang dibuat perlu memastikan pembangunan yang lestari dan menitikberatkan penjagaan alam sekitar. Penukaran sumber tenaga baru juga menjadi salah satu agenda dan keutamaan bagi negeri Beta. Beta amat berharap agar kerajaan negeri dan persekutuan dapat berusaha meningkatkan peluang penerukaan tenaga baru seperti hidrogen, pembangunan unsur nadi bumi dan tenaga solar yang mampu menjana sumber ekonomi baru di negeri ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, beta ingin menarik perhatian seluruh rakyat beta agar sentiasa berwaspada dan bersiap siaga menghadapi musim tengkujuh yang bakal melanda. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, risiko berlakunya banjir di kawasan-kawasan tertentu adalah tinggi. Justru itu, beta menyuruh agar semua rakyat peka dan sentiasa mengikut perkembangan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agar persiapan awal dapat dibuat bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Beta difahamkan indeks kebahagiaan rakyat Malaysia tahun 2022 digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat dari pelbagai aspek termasuk kesihatan, pendidikan, pendapatan, persekitaran serta hubungan kekeluargaan dan sosial. Beta berbangga dengan pencapaian negeri Beta yang mencatat skor indeks kebahagiaan 7.07 di kawasan bandar dan 6.94 di kawasan luar bandar. Pencapaian ini mengatasi pencapaian negeri Malaysia dengan skor indeks 0.646 di kawasan bandar dan 6.54 di kawasan luar bandar. Sebelum beta mengakhiri titah ucapan beta, beta ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri, semua penjabat awam negeri dan persekutuan yang telah bersama-sama mencurah idea dan mengerah keringat, kerana itulah Muslim yang sebenar, mewakafkan keseluruhan hidupnya untuk manfaat manusia lain. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Riwayat Ahmad. Serta menjayakan segala peranan dan tanggungjawab dalam memaju dan menjaga kemahannya negeri Kelantan ini.
Akhir kata, beta menyeru kepada rakyat sekalian supaya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT memohon rahmatnya. Semoga negeri Kelantan yang dikasihi ini dilimpahi kemakmuran yang berpanjangan, dijauhi daripada malapetaka dan bencana, serta sentiasa berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Islam membimbing, raja memimpin, negeri diberkati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.